bersumbangsih bersama Seci tanpa pamrih. Inilah yang dilakukan oleh Rudy. Di usianya yang telah memasuki masa senja, Rudy bertekad untuk melangkah bersama Seci dalam menyebarkan benih cinta kasih, khususnya dalam wujud pelestarian lingkungan. Usia senja bukanlah hambatan untuk tetap memberikan uluran tangan dan bersumbangsih. Hal ini ditunjukkan oleh Rudy Rustandar. Meski usianya yang tidak lagi muda, sosoknya tetap giat melakukan kegiatan pelestarian lingkungan di Depo Pelestarian Lingkungan Seci, kawasan Medang, Tangerang. Di sini sejak COVID ini saya paling sebulan dua kali karena dibatesin kegiatannya. Kalau waktu nggak bulan ada COVID sih hampir setiap hari ya. Ya yang penting sekali ya, karena terutama kesadaran untuk berpikir bahwa ini bisa didaur ulang, bisa dipakai kembali atau diperbaiki. Rutinitas Rudy dalam melakukan kegiatan pelestarian lingkungan ini berawal dari ketertarikannya menyaksikan misi Seci dalam melestarikan lingkungan dan menyebarkan cinta kasih. Hal ini menggerakkan hati Rudy untuk turut mengulurkan tangan dan menapaki jejak di jalan Seci. Ya, itu dia karena saya sadar apa yang seperti Master Cheng Yan cerita, kalau kita tidak sadar untuk mulai dari diri kita sendiri, ya itu kapan kita harus sadar? Karena ini semua sampah akhirnya, sampah yang timbul dari kita, dari keluarga kita, terutama dari kita sendiri. Kan kalau kita makan sekarang kan makan biskuit atau makan es, itu kan sumbernya plastiknya, nah itu salah satu yang kita harus pikirkan. Emang pandemi ini kita tidak boleh berkumpul, jaga protokol. Tapi salah satu dari relawan kita itu Seporudi. Dia daripada dia jenuh di rumah, lebih baik dia ke sini gitu loh. Dia dengan kerelaan hatinya dia datang ke sini walaupun relawan tidak mau datang, tapi dia mau datang ke sini untuk sumbangsih tenaga buat Seci gitu loh. Rudy menjalankan jejak misinya dengan ketulusan hati dan tanpa pamrih. Sukacita terpancar dalam dirinya menggambarkan semangat yang ia miliki. Hal ini menjadi suatu pelajaran dan inspirasi tersendiri bahwa keikhlasan hati dalam melakukan kebaikan akan selalu mendatangkan berkah di dalam kehidupan. Dia sangat semangat, dia walaupun dia ada masalah dalam keluarganya dia, dia datang ke sini ceria gitu loh. Dia sapa semuanya, dia dia memperhatikan kita juga gitu loh. Dia ada semangat lah untuk itu, dia ingin supaya orang melihat dia ini bahagia, selalu bahagia gitu loh. Itu yang susah dicari gitu loh. Terima kasih bahwa saya sudah dikasih beramal di sini dan bertemu dengan kawan-kawan di sini bisa membuat amal baik bagi lingkungan hidup. Belajar dari sosok Rudy yang tetap bersukacita dan bersemangat dalam menapaki jejak bersumbangsih. Kiranya hal ini dapat mendatangkan karma baik di hari depan dan semakin banyak orang yang tergerak untuk mewujudkan rasa cinta terhadap kelestarian lingkungan. Mari teman-teman dan warga Indonesia yang baik, kita mengadakan kegiatan mulai dari rumah sendiri, yaitu memilah-milah sampah plastik, sampah minyak atau yang bisa didaur ulang, dan sampah yang tidak bisa didaur ulang, supaya bisa menyelamatkan bumi ini untuk generasi sekarang dan seterusnya. Dennis Christopher, Gunadi, The ITV.